Pemirsa, ada hal menarik dalam pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda pekan depan. Para tamu undangan akan dibawa dengan becak. Selain itu, para awak media juga akan disiapkan seragam khusus untuk peliputan. Informasi terkini atau selengkapnya kita akan bergabung dengan Putri Nurul Ilmi dari Solo, Jawa Tengah. Putri, sejauh ini persiapan becak yang akan digunakan sebagai media transportasi nanti dalam pernikahan Gibran dan Selvi, bagaimana persiapannya? Wahyu, pada pernikahan putra pertama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dengan Selvi Ananda, beca akan digunakan dalam mengangkut para undangan dari dua lokasi parkir, yakni yang berada di Lapangan Sumber dan Lapangan Banyu Anyar yang berjarak sekitar 1 km menuju ke gedung resepsi yang berada di Gedung Sababuana. Ada sekitar 200 unit beca yang disewa oleh Gibran dan juga Selvi dari 19 pangkalan beca yang ada di Kota Solo. Nantinya ke 200 pengemudi beca ini akan dibayar sekitar 200.000 dan akan menggunakan pakaian khas Kota Solo yakni seragam lurik serta juga blangkon. Ke 200 pengemudi ini juga akan berlokasi di Lapangan Banyu Anyar dan juga Lapangan Sumber. Pakaian penggunaan dari beca sendiri dipilih karena beca merupakan kendaraan khas Kota Solo dan juga ramah lingkungan. Salah seorang pengemudi beca, yakni Sardi Ahmad, mengatakan kesenangannya karena bisa ikut berpartisipasi dalam pernikahan Selvi dan Gibran dan mengatakan akan mempersiapkan becanya sebaik mungkin. Berikut kutipan wawancara kami dengan Sardi Ahmad, salah seorang pengemudi yang akan ikut berpartisipasi dalam pernikahan Selvi dan Gibran. Dari Pemkot kan tidak menyediakan untuk perbaikan atau untuk pengecekan dan sebagainya. Kita akan tetap mengadakan bahwa beca itu tetap beca yang bagus atau yang baik. Maksud saya komplit, tidak mengecewakan nanti penumpang nanti. Wahyu. Ya, Putri, sementara untuk media atau wartawan yang nanti akan meliput acara resepsi Gibran dan Selvi, bagaimana persiapannya? Kabarnya juga ada persiapan khusus dengan baju dan lain-lain khusus untuk wartawan. Ya Wahyu, kalau tadi mengenai beca untuk para tamu, ini ada seragam batik khusus yang diberikan kepada para awak media. Para awak media yang akan meliput di kawasan Gedung Sababuana ini diberikan seragam batik oleh Gibran dan Selvi. Ada sekitar 200 buah seragam yang diberikan kepada para awak media, baik cetak, elektronik maupun online. Dan seragam batik yang bermotif parang dengan warna coklat ini sudah dibagikan kepada para awak media sejak tanggal 30 Mei 2015 lalu di kantor media center pernikahan Selvi dan Gibran yang berada di Jalan Letjen Suprapto nomor 93, tidak jauh dari Gedung Sababuana. Nantinya para awak media ini akan memakai seragam batik saat berada di lokasi gedung pernikahan, yakni di Gedung Sababuana yang atau ring 1 dari pernikahan resepsi dari Selvi dan Gibran berlangsung. Tidak hanya penggunaan seragam batik juga, tapi para awak media juga akan menggunakan ID card atau tanda pengenal saat berada di kawasan Gedung Sababuana. Ini dikarenakan agar para awak media saat meliput terlihat rapi dan juga lebih terkoordinir. Wahyu. Pemirsa, di setiap akhir pekan, redaksi Jurnal Pagi menghadirkan berita satu view mengulas mengenai isu-isu terhangat sepanjang sepekan terakhir dari sudut pandang media massa nasional. Kita akan membahas mengenai istilah sementara Partai Golkar, ijazah palsu pejabat, dan juga bentrok TNI Angkatan Udara dan Kopassus. Ini merupakan pilihan isu redaksi Jurnal Pagi dan kini telah hadir Wakil Pimpinan Redaksi Indopost, Folber Sialagan. Selamat pagi, Bang Folber. Kita lihat di sini, kalau kita lihat sudut pandang dari istilah sendiri, ya, istilah sendiri menimbulkan ekses ya atau polemik ya. Baru begitu terkait siapa yang akan mendaftarkan dari pimpinan daerah begitu pada Pilkada 2015. Ya, sebenarnya Partai Golkar ini sebenarnya sedang dikejar oleh waktu. Karena
di satu sisi mereka harus menyelesaikan konflik internal mereka, dualisme kepengurusan, tapi di sisi lain mereka juga harus dikejar waktu untuk mendaftar mengikuti pilkada yang akan segera di depan mata. Betul. Nah, dualisme kepengurusan ini harus segera diselesaikan karena KPU tidak mau ikut larut dalam konflik itu, sementara KPU sendiri hanya berdasar pada SK Kementerian Hukum dan HAM yang paling terakhir. Baik. Ya, jadi artinya kubu Agung Lasono begitu ya dari SK Kemenkumham tersebut, ya, begitu. Tapi yang menjadi masalah adalah putusan PTUN ya. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah membatalkan ya. SK dari Kementerian Hukum itu. Artinya Kementerian Hukum harus membuat SK baru. Apakah nanti SK-nya memilih Ical, kubu Ical, atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi yang pasti bola panas ada di Kementerian Hukum dan HAM. Artinya ketika nanti dinamikanya akan seperti apa? Mungkinkah akan terjadi lagi kisruh seperti yang sebelumnya begitu? Ataukah masing-masing pihak akan legowo begitu? Kalau melihat eskalasi terakhir, sepertinya memang dua pihak sepertinya akan memanas lagi. Kemarin sudah islah di rumahnya Wapres. Sudah ada islah, ada 4 poin yang saya kira cukup bagus ya, 1 sampai 3. Hanya yang nomor 4 itu yang mungkin masih menjadi masalah ketika siapa yang nanti berhak menandatangani pencalonan kepala daerah itu adalah yang disetujui oleh KPU. Ini yang menjadi masalah. Dan masalah itulah yang kemudian menjadi membesar ketika PTUN ternyata membatalkan baik. SK Kementerian Hukum dan HAM. Itu artinya adalah masih ada masalah lagi yang harus diselesaikan. Sementara kubu Ical sendiri mengatakan jika ada putusannya sudah keluar, artinya dia yang sah, kan begitu. Betul. Nah, di sisi lain, kubu dari Agung masih mengatakan bahwa kita yang terakhir memegang SK Kementerian Hukum dan HAM. Dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa yang paling berhak. Nah, itu nanti bagaimana? Nah, disinilah peran dari Kementerian Hukum, Menteri Hukum dan HAM sebagai tanda kutip itu bapak asuhnya para partai-partai. Artinya akankah dimunculkan kembali begitu ya, kalau memang masing-masing pihak ini legowo, ini musyawarah nasional begitu ya, terkait satu kepemimpinan begitu yang akan diusung, artinya nanti hanya ada satu pintu untuk memilih dari pimpinan daerah. Ya, susah juga sebenarnya ya, mestinya harusnya seperti itu, seharusnya mereka sebenarnya dalam poin pertama sudah ada dalam perjanjian itu bahwa mengutamakan kepentingan partai, khususnya nanti menjelang pilkada serentak 2015 ini. Tapi yang menjadi masalah adalah belum ada satu figur yang bisa membuat kedua kubu ini nurut. Meskipun Pak JK kemarin. Sebenarnya sudah ada Yusuf Kalla, tapi buktinya Ical mengatakan, istilah kita bubar, kita batalkan karena ada PTUN. Agung Laksana mengatakan, istilah kita batalkan karena kubu Ical tidak mau menandatangani, tidak mau memberi akses kepada baik. Mereka untuk menandatangani siapa yang nanti berhak menandatangani pimpinan begitu ya, yang calon yang diusung oleh partai. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin bagaimana nih, ini kan bermuara juga ke Kemenkumham begitu. Akankah mungkin Kemenkumham akan begitu tegas tanpa ada konflik kepentingan di dalamnya? Saya melihat begini, justru ini yang dalam pikiran saya adalah yang bikin kisruh ini sebenarnya pertama intern mereka sendiri, yang kedua yang memperparah adalah Menteri Hukum dan HAM sendiri. Ya mungkin orang publik menduga bahwa ini ada kepentingan yang lebih besar di belakang Menteri dan SK itu ya. Karena coba bayangkan aja, ketika ada konflik, tidak lama kemudian Menteri langsung bikin SK, mengesahkan kubu Agung Laksono. Coba bayangkan. Padahal untuk sebuah partai yang besar, dengan kepentingan yang sangat besar, dia dengan sangat mudah sekali membuat SK. Mengakui kepengurusan Agung Laksono dan tidak mengakui kepengurusan Ical. Padahal semestinya kan dia harus turun dulu, melihat faktanya bagaimana. Dia berusaha mendamaikan dulu, dia sekuat tenaga mendamaikan kedua kubu. Lalu kemudian setelah proses itu lama dan ada berbagai cara yang sudah dilakukan dan ternyata masih baru dia membuat sikap. Kan seperti itu mestinya kan. Tapi ini tidak. Dia belum melakukan apa-apa untuk melakukan untuk mendamaikan kedua kubu. Dia langsung, itu artinya dua kubu sudah panas, dia sudah mengambil posisi di antara dua pihak ini. Saya kira ini adalah tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya adalah tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM untuk
untuk memperbaiki baik. Lagi kondisi partai ini, meskipun dia bukan orang Golkar, tapi untuk menepis dugaan-dugaan bahwa ini ada kepentingan yang lebih besar. Baik. Karena orang tahu kalau Golkar bermasalah, siapa yang untung? Ya. Golkar adalah oposisi. Keadaan terburuknya akan seperti apa ya? Mungkin nanti akan juga ada dilematis dalam KPU nanti begitu memilih siapa yang kepengurusannya sah hingga ke daerah nanti. Kisruh. Pasti nanti tetap ada dari Golkar, pasti baik. Ada. Mungkin dari kubu Agung atau kubu dari pasti ada. Ya. Hanya kalau konflik ini tidak selesai, suara Golkar akan habis. Baik, ini kita lihat dinamikanya nanti ya, Bang Robert. Nah, ini kita beralih ke isu yang kedua, kita bahas mengenai bentrokan TNI AU dan juga Kopassus. Ini masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah memang hanya karena senggol atau mungkin kesalahpahaman begitu ya, terjadi di kemarin di tempat karaoke di Sukoharjo, Jawa Tengah? Sebenarnya kalau kasus yang di, kebetulan saya lama di Solo, kuliah saya di Solo, saya juga pernah tinggal di Solo lama. Konflik antara Kopassus dan Paskas itu, Angkatan Udara itu sebenarnya sudah lama, sejak 10-12 tahun yang lalu sering terjadi ketika mereka bertempas sih berantem. Baru papasan aja, lirik-lirikan pasti berantem. Dan ini terjadi di hampir di semua tempat, antara aparat TNI dengan TNI, TNI dengan Polri. Sebenarnya masalah ini adalah sebuah harus diselesaikan oleh pimpinan TNI saat ini. Dendam lama yang sudah lama terpendam begitu? Bukan dendam sebenarnya, mereka tidak ada dendam antar individu, antar ini sebenarnya nggak ada. Ini masalah ini adalah sebuah kekesalan masing-masing anggota yang sudah lama. Pertama adalah masalah kesejahteraan. Jadi ketika dulu masih ABRI, TNI itu begitu sangat kuat. Mereka bisa dalam berbagai faktor, mereka bisa masuk dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dengan fungsinya, macam-macam mereka. Tapi ketika dipisah menjadi TNI aja dan kembali ke barak, disuruh profesional lagi, tidak boleh berpolitik, tidak boleh berbisnis, habislah semua. Nah, yang bermasalah di sini adalah level-level menengah ke bawah, dengan gaji yang pas-pasan, tidak boleh sabet sana, tidak boleh sabet sini, begitu kan. Akhirnya ditambah dengan kecemburuan melihat sejawat mereka di Polri, mereka melihat pangkatnya sama tapi wah beda banget nih kesejahteraannya. Artinya adalah kecemburuan, kemudian faktor-faktor yang sudah lama itu terjadi itu membuat sedikit aja ada pemicu, mereka akan marah sedikit aja, baik itu dari antara mereka sendiri, dari arah orang lain, mereka akan marah. Kemudian di sisi lain adalah Menteri Pertahanan pernah kemarin mengatakan begini, dia menyindir Panglima TNI. Panglima TNI dikatakan dia terlalu sibuk. Baik. Dia terlalu sibuk sehingga kurang dekat dengan anggotanya. Itulah yang terjadi. Tapi menjadi pertanyaan besar ya, ada apa atau apa yang terjadi di tempat hiburan malam? Apakah mereka memang hanya sekedar melepaskan rasa stres atau mungkin menjadi backing dari salah satu atau lokasi di tempat mereka bertikai begitu? Itu pertanyaan yang mungkin. Ya, itu memang sudah bukan rahasia umum bahwa penjaga-penjaga di banyak-banyak tempat hiburan malam, tempat bisnis sekalipun, termasuk pembisnis pribadi pun banyak. Yang dikawal, dijaga oleh anggota TNI. Baik. Itu adalah mungkin ya semacam seperti saya katakan tadi, sabetan mereka untuk menambah setoran ke rumah gitu. Baik, kira-kira baik. Seperti itu. Jadi kita masih akan membahas perbincangan lain dengan topik lainnya di Bang Folber di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Berita Satu View.